قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن إلى قوله فصل في من نام عن ورده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حسبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم. فصل في من نام عن ورده. Orang yang tertinggal dari wiridnya. Wirid itu amalan baik dari perbuatan atau bacaan yang telah dirutininya. Jadi apapun yang telah dirutini, dilazimi dan diistiqomahkan, baik itu dari perbuatan seperti sholat atau bacaan seperti Al-Qur'an, dinamakan dengan wirid. Kalau cuma sesekali, itu bisa dinamakan dengan zikir. Itu sesekali. Tapi kalau sudah menjadi rutinitas, setiap hari ia kerjakan sholat duha. Setiap hari dia kerjakan. Nah, maka sholat duha yang ia kerjakan itu menjadi wiridnya. Tentunya pada jam tertentu yang telah ditentukannya. Al-Qur'an setiap habis subuh dibacanya, maka yang dibaca dari Al-Qur'an setiap habis subuh itu menjadi wirid bagi dia. Kenapa? Sudah. Lah, wirid itu harus dimiliki. Jadi setiap orang harus memiliki rutinitas amalan tertentu di waktu tertentu dalam kesehariannya. Jam sekian saya sholat ini, jam sekian saya membaca zikir ini. Lah, amalan yang ditentukan di jam tertentu atau zikir yang ditentukan pada jam tertentu itu harus dimilikinya di setiap harinya, yang akhirnya menjadi wirid. Jangan gak punya wirid, harus punya. Kalau kita gak punya wirid berarti gak punya aktivitas. Lah, apa aktivitasnya? Ya, aktivitasnya mengalir dengan mengalirnya waktu. Loh, berarti gak menentu. Kadang baik, kadang enggak. Kadang bermanfaat, kadang tidak. Lah, bagaimana bisa kita menjadi hari kita lebih baik dari kemarin kalau kita tidak memiliki aktivitas? Lah, harus punya aktivitas agar kita bisa mengetahui hari ini itu lebih baik dari kemarin atau tidak. Dari aktivitas itu bisa kita tambahkan aktivitas lain yang bisa menjadikan hari-hari kita itu terus membaik dan membaik. Kalau enggak bisa. Karena itulah Habib Abdurrahman As-Seggaf bin Muhammad Maladawilah, beliau berkata, "Man lam yakun lahu wirdun fahuwa qirdun." Orang yang enggak punya wirid itu monyet. Tahu monyet ya? Monyet itu kera. Enggak tahu kera ya? Kera itu bedes. Kalau bahasa Inggrisnya monkey. Nah, itu kera, itu bedes. Lah, yang enggak punya wirid itu adalah kera alias bedes. Karena itu punya, harus punya wirid. Harus aktivitas. Misalnya malam bangun, harus punya bangun. Kapan bangun? Oh, subuh. Kurang 15 menit. Wudu doa misalnya, atau wudhu sholat misalnya, walaupun dua rakaat. Lah, ketika sudah menjadi rutinitas, satu minggu, satu bulan, dua bulan, setahun,
itu menjadi wirid sudah. Lah wirid ini kan ada kalanya orang itu kan naik turun kondisi fisiknya. Ada kalanya segar bugar. Ada kalanya agak lemes, ada kalanya sakit, capek. Sehingga ada waktu-waktu tertentu orang itu akan meninggalkan wiridnya. Tertinggal, bukan meninggalkan, tertinggal wiridnya. Meninggalkan tidak, tertinggal. Maksudnya tertinggal ya Pak? Misalnya dia menentukan setiap habis subuh baca Quran. Lalu habis subuh karena dia sakit tidur, atau karena kecapean, misalnya malamnya tidurnya kemalaman karena punya gawe hajatan misalnya, jam 1 baru tidur, akhirnya habis subuh gak kuat dia tidur. Nah, ini kan berarti apa? Tertinggal wiridnya. Dia gak mau meninggalkan tapi tertinggal karena kecapean, karena sakit atau yang lain sebagainya, kebablasan misalnya. Gak menutup kemungkinan orang kebablasan, tidur kebablasan, bangun-bangun jam 6 misalnya, berarti kan tertinggal. Ya apa? Ya ganti. Jangan ditinggalkan, tertinggal ya wis, dia tinggalkan, enggak, ganti waktu lain. Ganti waktu lain, jam lain. Lah ketika kita mengganti jam lain itu, apakah kita memutus wirid kita? Enggak memutus, tetap. Nah, emang kadang orang gak ngerti tentang istiqomah itu. Orang yang gak mengerti tentang istiqomah menganggap jam seperti itu, hari itu saya harus melakukan. Kalaupun ada yang lebih baik, gak mau ditinggalkan, saya istiqomahnya ini. Banyak orang seperti itu, ini gak ngerti. Padahal yang lebih baik itu harus dilakukan, harus dikerjakan olehnya, daripada menjalankan yang sudah dia kerjakan. Adapun yang dia kerjakan bisa gabung dengan yang dikerjakan, yang dilakukan yang lain, atau dia tunda untuknya di hari atau jam lain. Nah itu menunjukkan kurang ngertinya dia dalam hal tersebut. Lah ganti, lah mengganti itu sama dengan dia mengerjakan di saatnya atau waktu yang ditentukannya. Karena itu di sini ada beberapa riwayat. Pertama dari Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manna ma'an hizbihi minallel." Siapa yang tidur dari wiridnya pada waktu malam, tertidur, enggak bangun. Biasanya bangun 15 menit sebelum subuh bisa sholat 2 rakaat. Ini enggak bangun, bangun-bangun sudah azan. Atau bangun-bangun sudah mepet. Sekiranya dia ke kamar mandi azan, atau keluar dari kamar mandi azan. Atau biasanya dia bangun membaca Al-Qur'an sekian lembar. Ini cuma satu lembar toh, enggak sampai sekian lembar. Atau sama sekali gak dikerjakan, karena apa? Telat memang. Begitu juga amalan-amalan yang lain misalnya. Maka au'an syaiminu, atau sebagian, meninggalkan secara keseluruhan atau sebagian dari wiridnya, rutinitasnya di waktu malam. Maka dianjurkan oleh Rasulullah, faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil zuhur. Maka hendaknya ia membacanya, membaca wirid yang tertinggal secara keseluruhan atau sebagian itu antara sholat subuh dan sholat duhur. Antara sholat subuh dan sholat duhur, gantiin ya, ganti apa yang tertinggal dari wiridmu pada waktu malam, baik itu tertinggal secara keseluruhan atau sebagiannya. Kapan dianjurkan untuk diganti oleh Rasulullah? Antara sholat subuh dengan sholat duhur.
belum baca doa ini, saya punya wirid ini yang saya baca biasanya waktu malam kalau bangun tidur. Semalam itu enggak sempat. Enggak nututi. Habis salat subuh baca wirid-wirid yang biasa dibaca habis salat subuh, kemudian apa yang kita tinggalkan baca. Apa yang kita tinggalkan dibaca. Atau sholat misalnya, ya lakukan, kapan? Ya waktunya duha itu lakukan sholat yang kita tinggalkan. Karena sholat sunnah yang memiliki sebab, yang memiliki waktu. Sholat sunnah yang memiliki waktu itu kalau ditinggalkan sunnah dikodoi. Sebagaimana riwayat hadis Nabi SAW melakukan sholat ba'diyatul duhur ketika masuk waktu asar. Sebab ada tamu. Ada tamu, dijamu tamunya, dihormati tamunya. Akhirnya Nabi gak sempat sholat ba'diyah zuhur. Sholatnya kapan? Setelah masuk waktu asar. Lah ba'diyah zuhur itu apa? Sholat sunnah yang memiliki waktu. Di sunnah diganti. Kita juga gitu. Sholat witir tertinggal malam. Jangan yus tertinggal yowis. Enggak. Lakukan. Kapan? Bukan melakukannya setelah sholat subuh. Sini baca wirid, namburi sholat sunatul fajr misalnya. Bukan. Nanti setelah terbitnya matahari, alias masuk waktunya sholat duha, nah, yang tertinggal dari sholat witir, lakukan. Atau yang tertinggal dari sholat sunatul fajr, kerjakan. Itu yang dianjurkan oleh para salaf. Walaupun boleh setelah sholat subuh dilakukan, tapi dianjurkannya setelah terbitnya matahari alias masuk waktunya sholat duha. Nah kalau kita sudah melakukan, apa yang tertinggal dari wirid kita? Katanya Rasulullah, kutiba lahu ka'annahu ka'annama qara'ahu minal lail. Dicatat untuknya seakan-akan ia membacanya di waktu malam. Jadi gak beda, tetap sama. Tetap sama seakan-akan ia membacanya di waktu malam. Kalau itu adalah bacaan. Kalau itu sholat, ya seperti seakan-akan dia tetap melaksanakan sholatnya di waktu malam. Nah, orang yang gak paham istiqomah, wah, gak istiqomah nanti saya. Ini gak ngerti. Gak paham. Padahal tetap dia dikatakan orang yang menjalankannya. Bahkan bukan menjalankan di waktu itu, tapi menjalankannya di waktu yang ditinggalkan. Ini kalau tertinggal ya, bukan sengaja. Semua aku tak turu aja. Waduh ambil bengi aku mau coni. Pahalanya sama saya Giamulel. Ya, gak sama kalau kamu sengaja. Ini tertinggal, keturun, ketiduran, kebabasan. Nah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga diceritakan dari Sulaiman bin Yasar. Beliau berkata, Gala Abu Usaid, berkata Abu Usaid, Malik bin Rabi'ah, meninggal di Badr, atau ikut perang Badr ini, Malik bin Rabi'ah. Jadi Sulaiman bin Yasar bercerita, cerita itu diceritakan oleh Abu Usaid Malik bin Rabi'ah. Malik bin Rabi'ah berkata, Nimtul Bariha, semalam aku tidur. Anwirdi dari wiridku. Artinya semalam aku ketinggalan wiridku. Tertidur. Kebabasan. Falama asbahtu, ketika masuk waktu subuh, istarja'tu. Aku mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dianggap musibah ya. Kalau kita kan enggak ya. Alhamdulillah subuh. Syukur kita. Tertinggal itu syukur. Oh, coba ngono ngantuk saiki aku. Ya kan gitu. Kalau mereka enggak, innalillahi subuh itu bangun innalillahi. Kenapa? Tertinggal wiridnya. Di waktu malam. Wa kana wirdi, apa wiridnya yang biasa ia kerjakan? Wiridnya pada waktu malam itu surat Al-Baqarah. Membaca surat Al-Baqarah.
Kalau malam bangun membaca surat Baqarah. Ini ketiduran, kebablasan. Akhirnya faraitu fil manam, dia tidur mimpi. Ka'anna baqaratan tantihuni, seakan-akan sapi nyeruduk aku. Jadi terumbuk. Wiridnya kan surat Baqarah. Surat Baqarah, Baqarah kan sapi. Ini mimpi diserunduk sapi. Kenapa? Tertinggal daripada wiridnya. Kayak dibanguni. Ayo wiridmu ya. Kebiasaan kamu. Seperti itu mereka. Yang tertinggal diganti pada waktu lain dan menyesal. Tertinggal itu menyesal, walaupun diganti tetap menyesal. Masih eman. Kalau kita kan mengganti, ya alhamdulillah tak ganti. Kalau mereka tetap menyesal walaupun diganti. Begitu juga diriwayatkan dari Ibn Abid Dunya. Beliau menceritakan tentang sebagian orang yang hafal Quran. Lah ada orang yang hafal Quran ini nama Lailatan Anisb. Tertinggal pada satu malam wiridnya. Bacaan Al-Qur'annya biasa dilakukan di waktu malam, ini tertinggal karena tidur. Fara'a fi manamihi. Maka orang yang hafal Quran tadi itu bermimpi. Ka'anna qa'ilan yaqul, seakan-akan ada orang yang berbicara kepadanya. Ajibtu min jismin wa min sihatin wa min fata nama ilal fajri. Aku bingung, aku heran. Orang yang punya jasad, orang yang punya kesehatan, orang yang masih muda, masih kuat, tapi tidur di waktu malam sampai subuh. Jadi malamnya diisi dengan tidur. Bangun-bangun subuh, heran aku. Ini dalam mimpinya ya. Dalam mimpinya seakan-akan ada orang yang berbicara kepada dia. Ajibtu min jismin wa min sihatin wa min fatan nama ilal fajri. Wal maut la tu'man khatfatu. Sedangkan kematian mengincarnya. Dia berada di saat atau waktu yang tidak aman untuknya. Masa kita merasa aman dari kematian? Kematian selalu mengintai kita. Nah, kalau mengintai itu berarti apa? Sewaktu-waktu bisa datang. Seperti intel. Intel itu mengintai. Saat yang diintai tadi sesuai dengan berita yang mereka dapat, akhirnya apa? Mereka ciduk. Sama dengan kematian. Kematian mengintai kita. Waktunya datang langsung. 16. Selesai. Wis. Mau kita sehat, mau kita sakit, mau kita ya, berlari, mau kita duduk, mau kita berjalan. Kalau sudah waktunya, sud, langsung diambil. Wal maut la tu'man khatfatuh. Fi dhulamil lail idha yasri. Khatfatuh udah aman. Walaupun di dalam kegelapan malam. Ya, kalau sudah waktunya, jadi heran gitu loh. Kok bisa tidur semalaman sedangkan kematian terus mengintainya. Orang yang punya jasad. Berarti orang punya jasad ini mau muda, mau tua, mau tinggi, mau kecil. Orang yang punya kesehatan khususnya, punya badan, punya kesehatan. Yang tadi pertama walaupun sakit, kalau ini punya kesehatan pula. Punya jasad, punya badan, punya kesehatan. Apalagi masih muda. Malam turut tok. Ini bingung ini. Padahal kematian mengintainya. Maling itu kalau tahu diintai, masa tenang nih? Pak tenang. Dia berusaha untuk lari, berusaha untuk kabur, berusaha nyari tempat yang aman. Semesti itu apa, seperti itulah mestinya kita. Karena kematian itu enggak aman, selalu mengintai kita, maka kita harus terus waspada. Waspadanya bangun, ibadah kepada Allah. Bangun, lakukan kebaikan. Itu nyari aman. Itu nyari tempat yang aman. Menghindar dari su'ul khotimah. Daripada kematian tadi itu.
Walhasil intinya kita harus menentukan satu amalan, baik itu perbuatan atau bacaan, pada waktu-waktu tertentu dalam hari-hari kita. Bila tertinggal dari amalan yang telah kita tentukan di saat-saat tertentu, baik itu dari perbuatan ataupun bacaan, maka gantilah pada waktu yang lain. Ketika kita menggantinya, seakan-akan kita mengerjakan di waktu yang telah kita tentukan. Ya, seperti itu yang dilakukan oleh para aulia as-salihun. Mereka enggak pernah meninggalkan wiridnya. Tetap wiridnya dilakukan walaupun jam yang berbeda. Walaupun jam yang berbeda tetap dilakukan, tetap dikerjakan. Kenapa? Untuk melanjutkan dan melestarikan apa yang ia lakukan. Enggak dia pernah meninggalkan, menentukan ini yaitu dikerjakan selalu. Kalaupun jamnya itu meleset karena ada ini ada itu, maka dia ganti dengan yang waktu yang lain. Nah, apalagi kalau misalnya di jam yang dia tentukan itu dia punya aktivitas wirid ini, tapi di saat itu ada yang lebih mulia, pahalanya lebih besar, maka wirid ini dipending, bukan ditinggal, dipending, ikut yang lebih besar dulu. Semisalnya kita kan menentukan habis sholat subuh baca Al-Quran, ada hari Jumat, ada hari Ahad, kita nggak baca Quran, Maulid, ini pengajian, nah, itu kan lebih besar. Lah tapi jangan ditinggalkan Al-Qurannya, ganti waktu lain. Lah seperti kita tetap mengerjakannya di waktu yang telah ditentukan. Nah, itu mudah-mudahan kita bisa punya wirid amalan yang kita tentukan di jam tertentu di hari-hari kita, sehingga kita bisa meningkatkan terus amalan-amalan wirid-wirid dalam keseharian kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus mendekatkan diri kita kepadanya, mendekatkan memudahkan kita untuk menggapai ridhonya, rahmatnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.